pada lanjutan pekan ke-9 BRI Liga 1 malam ini yang mempertemukan Persita Tangerang dan PSS Sleman. Sementara ini, hingga menit ke-44, tim Elang Jawa unggul 2-0 lewat gol dari Jihan Ayub pada menit ke-26 dan Ricky Cawor pada menit ke-43. Data statistik menyajikan, sebenarnya Persita Tangerang lebih mendominasi jalannya pertandingan dengan 72% ball possession. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, PSS Sleman akan menempati posisi ketiga dengan koleksi 15 poin. Sedangkan Persita Tangerang akan menempati posisi ke-13 dengan koleksi 10 poin.